Halo teman-teman semua, welcome back again to Monosen. Udah lama banget gua nggak upload video lagi ya teman-teman ya. Jadi sudah 2 bulan kali ya gua terakhir upload tuh di bulan Februari tanggal 16-an atau tanggal 19 gua lupa lah. Pokoknya tanggal-tanggal segitu di bulan Februari, dan itu juga sebelum nyokap gua meninggal ya teman-teman ya. Jadi saat ini gua keadaannya ya di rumah. Dan recording sekarang udah gak ada yang gangguin ya. Karena kalau dulu tuh kenangannya selalu kalau gue lagi recording pasti nyokap gue manggil tuh. Jadi gue harus recording ulang temen-temen. Nah tapi kalau sekarang ya disyukurin aja ya apa yang ada ya. Oke, semoga teman-teman semua tetap sehat. Jadi gue hari ini pengen mainin game. Ini gamenya belum announce ya di Steam ya, tapi gue dapat gratis. Dan ini adalah Cowboy Life Simulator, tapi yang prolog doang ya teman-teman. Jadi gue nggak tahu ini gamenya seperti apa. Kalau lihat dari tampilannya sih mirip-mirip sama RDR-RDR-an gitu ya. Nah ini masih ada Cowboy Life Sim on Steam, tapi masih belum announce. Gue cek di Steam sih masih belum bisa dibeli ya teman-teman. So jangan lupa di like, share dan subscribe, lalu juga di klik tombol notifikasinya, lalu juga follow Instagram gue di @monosengaming. Dan kita langsung mulai aja game Cowboy Life Simulator Prolog part yang pertama. Oke, kita ini udah mulai. Gue tadi ketinggalan sebentar ya teman-teman. Ini kenapa gelap semua ya? Udah gue skip aja lah. Oke, most wanted, reach your ends. I'm here but something is off. Some bandit has settled down there. Wah. Ya, jadi cowboy coy. Wah, udah main Red Dead Redemption 2 sih ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pada pengen mainin, gua mainin maksudnya. Gua bisa live stream sih nanti. Nanti tulis aja di kolom komentar teman-teman. Oke, kita jalan-jalan. Nah, ini ada inventory-nya 1 2 3 4 5 6. Terus maju mundur kayak biasa, lompat, cat spasi. Terus masih belum bisa nembak. Kayaknya belum punya pistol ya. Nah, ini ada guard Jay Bradshaw. Hello Jay, I'm glad you're here. Some random thugs settled down around your farm. Okay. Local are afraid of them. They stuck patrol the area and they are well equipped. Wah, dia pakai pistol nih biasanya ini bandit-bandit ini. Okay, kita langsung mulai aja. Om Chet H. Okay, di sebelah kiri itu ada darah ya, darah, stamina. Terus ada ini juga ya, ada hungernya sama thirstnya, jadi bisa lapar bisa aus temen-temen. Ya lumayan, lumayan mirip lah. Oh ini bisa beli. Oh kita cuma punya peluru doang, nggak punya pistolnya. Terus cara kuatin pistol gimana nih? Udah cuma bisa gitu doang. Oh, di sini belinya. Apaan revolvernya? 105. Gak cukup duitnya, cuk. Bentar, ini kayaknya resolusinya terlalu gede deh. Gua coba turunin dulu, teman-teman. A few moments later. Nah, jadi lebih enak kan? Ini kayak kita harus ngikut dia ya, si Joe. JJ, ini semuanya merchant temen-temen. Gua nggak bisa beli apa-apa. Oh, udah ada pistol ya, ding. Wih, gila. Gak nembaknya gini temen-temen. Gini. Bisa diinspect. Oke. Fokus. Oke, ini kita isi dulu pelurunya. Nah, cuma 6 doang ya. Oke. Disuruh ke range kita. Oke. Pistolnya kita simpen dulu, kita lari, teman-teman. Nah, ini ada staminanya, jadi gua nggak bisa lari terus ya. Dan ini di oh enggak, gua pikir di lock. Oh, bisa di harvest. Ini jagung-jagung gua harvest bisa buat makan kali ya. Terus buka inventory. Oh, buka inventory pencet tab. Oh iya bener, bisa dimakan teman-teman. Oke, ini range kita jauh banget.
Oke, ini harvest-harvestin aja lah yang sambil jalan ya. Most wanted, some outlaws are stealing what left of my farm. Oh, itu dia. Aduh, nembak gue bego. Enggak kena-kena gue nembak ya, teman-teman. Aduh, harus di-reload sendiri lagi. Hah? Mas gue enak banget kalau pakai yang ini. Oke, kita lihat bisa di search. Oke. Kita bisa ambil senjatanya. Oh, bisa. Water bottle, whiskey. Wuh, dia punya whiskey. Terus cara equipnya order di sini. Oke. Tapi gue nggak bisa pindah. Oh, karena nggak ada pelurunya kali ya. Illegal revolver. Nih, ambil-ambilin dulu lah semua. Whisky. Oke, udah. Cek kondisi farm gua. Farm gua hancur. Oke, you can call your horse by pressing O. Wah, bisa naik kuda, teman-teman. Yoi. Oh, ini ada questnya ya. We need to gather more resource for this. We need more tools. Oke. Okay. Naik kudanya enak juga. Bisa sambil, oh nggak bisa, nggak bisa sambil ini ya teman-teman ya. Sambil buka pistol tuh nggak bisa. Terus ini turunnya gimana nih? Oh, turunnya pencet E. Oke, ini kita gather dulu resource-nya. Lantern, pickaxe. Oh, pickaxe belum bisa. Oh, bisa nih. Oke. Ini oh, berarti nggak usah bawa kuda. Ada rokok. Ada house blueprints. Oh, kayaknya ranch-nya tetap bisa kita bangun sendiri ya, teman-teman ya. Kayaknya sih gitu. Oke, ini X dulu. Oke. Masalahnya yang di-hit yang mana? Oh, pohon kali. Nah. Mana nggak kepotong? Oh, nggak kena tadi. Nah. Wur, dia roboh. Wuhuu. Nah, udah. Pick up. Pick. Langsung dapat woodlock. Oh, oke. Okay. We need more choppers. Chopper yang mana chopper? Scone pine. Kayaknya jenis ininya ya. Jenis tanaman ya kayaknya teman-teman. Nah itu. Dah kita naik kuda deh. Karena disuruh ke sana. Tuh jaraknya jauh. Oh kuda ada staminanya sendiri ya. Nah, masalah ini bisa ngadep belakang. Gimana kepalanya itu? Bisa lompat juga kudanya. Oh iya, chopper itu perunggu, teman-teman. Aduh, gua lupa. Oke. Nah, ini kita pakai big X. Oh, ini chopper tuh. Oke, terus gimana ngambilnya? Oke. Oh, ini masih gede. Berarti pukul lagi. Harus nunduk kayaknya. Oke, ambil. Oke, udah. Gitu doang. Batunya kayaknya gede-gede. Gue dapetnya itu dikit doang. Oke, udah. Kita dapet choppernya sekarang ke stone. Nah.
Nah ini juga stone harus dipukul. Kita butuh batu. Oke. Untungnya semua bisa masuk di inventory ya teman-teman ya. Oke, terus getter apa lagi tuh? Berarti butuhnya masih dikit-dikit ya. Kayaknya tetap harus nanti gua harus kumpulin sendiri buat ngegedein tempat nih. Opuntia. Opuntia itu apa? I have everything, oke. Kita balik ke farm kita, teman-teman. Tapi kontrol kudanya enak juga loh. Dan ini kudanya nyangkut. Walaupun kalau grafik ya jangan teman-teman bandingin sama yang model-model Red Redemption ya. Ya developernya juga beda masalahnya ya. Hah, skite buat apaan? Cut a scrub. Oh. Rumput-rumput liar gini. Oke. Oh, jadi kalau yang rumput-rumput liar gini kan enggak ganggu ya, teman-teman ya. Jelek, jadi jelek. Nah, farming kita tuh bisa dibersihin juga pakai ginian, pakai sabit. Cuman sabitnya di sini kecil, tadi sebelum gua ambil rasanya gede banget. Oke, garden blueprint. Kita lihat garden blueprintnya. Yus, gimana caranya? Oh, ini ada tampilan kitanya juga ya? Inventory quest. Open garden blueprints. Pencet F, oke. Mana gua nggak bisa pencet F ini? Nah ini bisa crafting juga. Nah banyak banget ya teman-teman ya. Jadi bisa bikin baju, bisa bikin building, tools, weapon sama peluru ya, sama amunisi. Kayaknya sih lumayan oke ya game. Ini gua nggak bisa pencet F, cok. Nah. Oh, gini. Apple tree, small garden, garden bed. Nah, ditanam di sini. Nah, ini kita harus ngambil dulu seed-nya. Seed-nya mana sih? You don't have enough materials. Seednya ada di mana? Tanamannya nggak ada. Oh, ini dia. Astaga, kecil banget. Oke, build apple tree. Ini kita bisa ini juga ya teman-teman ya. Bisa di rotate juga tuh. Aduh, salah lagi. Apple tree, terus rotate-nya R. Oh. Oke, okay, build. Oke, okay, udah. Gua cuma bisa bikin satu, soalnya seed-nya cuma satu biji doang. Ambil watering can, oke. Okay. Ada banyak ya. Nah, ini watering can-nya berarti harus ditaruh. Nah ini nggak ya nih.
Drop. Oke. Okay. Oke, okay, sirmin. Gila, ini nyirminnya berapa lama? Sampai dia penuh. Ini sampai penuh ya, teman-teman. Lama juga. Ini jatuhnya bukan kayak cowboy. Jatuhnya kayak farming simulator ya. Ya berasa-berasa Harvest Moon zaman dulu. Duh, ini oke, kelar. Fertilizer. Oke, udah. Oh, dia ngebuang-buang sendiri tuh. Tuh, tuh. Buh, pohonnya tiba-tiba langsung cepet banget numbuhnya. Cepet banget. Tuh, cepet banget. Sumpah. Oke. Kita open lagi Garden Blueprint-nya, terus ke Arable Land. Ah, gua salah pencet mulu. Oke, build. Nah, terus take shovel and ah. Gila, ini peralatannya banyak banget. Inventory-nya padahal cuma segini. Oke, kita dig. Oke, udah. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa cuma ditanam di arable land doang ya, teman-teman ya. Jadi nggak semuanya bisa di garden langsung. Oke. Blue trends. J-select. Oke, okay, check stable. Oke, okay, berarti sekarang kita pergi ngecek stable. Ini udah mulai gelap ya, teman-teman. Ini jamnya udah 17.30-an. Hampir sama kayak jam gua pas lagi recording. Oke, okay, balik sini. Ini sebenarnya kita bisa pakai lantern ya. Nah. Oke. Okay. My farm is in a poor condition. I need to dismantle it and gain resource. Okay. Cara demolisnya gimana nih? Pakai apa kayaknya? Nggak bisa. Iya, demolis, demolis. Agak bisa di demolis. Masa gua tembak sih? Atau ada palu kali ya? Night is approaching. Remember to take a rest after hard working day. You need to build a bed. Wah, harus bikin... bikin garden bed. Ah ya, salah pencet dulu. Kenapa dia posisinya gini sih? Taruhnya di depan dulu deh. Oke, udah terus. Mana bednya? Ini bukan bed. Ini demolisnya gimana nih? Dan kita nggak bisa tidur buat nge-skip ya, teman-teman ya. Gue masih belum ngerti cara tidur.
Oh, ada palunya di sini. Iya. Nah, ini yang gue butuh. Metal bed iron bar. Gue butuh iron bar. Oke, kita pasang dulu deh. Mana range gue? Oh, itu dia. Sampai salah arah sendiri. Option repair demolish. Oh, suruh demolish. Oke, kita demolish. Oke. Ini masalahnya gelap banget dah, gara-gara udah malam. Nggak ada yang bisa kita ambil juga, dia cuma hancur doang gitu. Dan gue kan belum bisa tidur ya. Oke. Build. Furniture. Struktur. Small house. Requires a blueprint. Bisa bikin dog house. Oke, kayaknya ini blueprint ada di sini deh. Di mana-mana kita harus ambil dulu, nah kan? Oke. Oh, berarti rumah yang ininya farmnya kita hancurin dulu semua. Habis itu nanti baru kita bikin baru nih sebenarnya. Nah, langsung bikin aja lah ya. Ngadep sini ya. Oke, place. Oke, udah. Terus option kali. Loh, kok build a house. Oke, gua udah bikin nih. Masa gua harus taruh woodlocknya sih? Ini mirip-mirip sama Rain Simulator sih ya temen-temen nih. Mirip banget ini. Oh, tinggal pukul aja kayaknya. Tuh kan. Rese bener. Ternyata tinggal pukul doang. Oke. Aduh, gelap banget. Oke, udah jadi. Oke, ininya belum nih. Oke, udah kelar. Build a chest. Build a chest. Chest, yang mana chest? Chest. Bukan di sini kayaknya. Wooden chest. Oke, taruh dalam kamar deh ya. Oke, ini gua nggak bisa pukul.
Masih rada ngebug sih ya game-nya. Oke, oh. Kita bisa upgrade chest-nya. Ya, malah ke demolis. Si Geblek. Wooden chest bikin lagi. Oke, kayaknya tadi gue salah pencet ya. Option, upgrade. Nah. Ini kayunya kurang kayaknya. Iya kayaknya. Ini udah bener deh. Tuh, you don't have enough materials. Ya setidaknya udah ada lampu lah. Tapi lantern cuma satu, kita bisa bikin lantern lagi gak ya? Water tower, well, campfire, wood fence. Nggak bisa kayaknya temen-temen. Sah, bed dulu bed. Biar gue bisa tidur. Dah. Nah. Nah. Kita bisa istirahat sampai pagi. Oke, ya lumayan lah ya. Oke, terus kita coba makan. Eat. Udah gitu doang langsung nge-eat. Oke, okay, waternya doang nih masih kurang drink. Oke, okay, full langsung. Udah tinggal ke animal vendor. Oke, okay, berarti animal vendor nanti deh. Lumayan seru juga ya. Dan ini gue harus demolish dulu teman-teman. Jadi mungkin gue akan demolish dulu nanti di off cam aja ya. Kalau nggak teman-teman nanti nontonin gue cuma ngancur-ngancurin barang doang. Ini masih banyak yang harus dihancurin. Oke, berarti sudah di sini dulu aja teman-teman. Thank you banget. Kurang lebih udah hampir setengah jam kali ya. Sekalian gue nggak biasain juga, udah lama gue nggak ngomong depan kamera teman-teman. So sorry banget kalau misalkan banyak salah ya ngomongnya. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu juga di klik tombol notifikasinya biar dapat update kalau gue baru upload video yang baru ya. Gue akan usahakan di bulan mulai bulan ini itu sudah mulai bisa update rutin lagi seperti biasa. So sekali lagi thank you banget buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you guys and bye-bye. Jangan lupa di komen. I know.